Saya mau ke loket untuk ini ya, pembelian buat naik ke kastil, tapi kan nanti ya belinya, karena harganya kan cuman 200 yen ya, murah ya. Kalau di Gifu kastil itu cuma 200 yen, kalau di kastil Inuyama itu mahal ya, lumayan 550 yen. Dan saya masuk gang ini, masuk gang memang motong jalan, sengaja nyusuri gang sempit biar cepat saya ke tempat, ke pusat pendakiannya. Nggak tahu sekarang pakai jalan kaki ataupun pakai gondola ya. Ini adalah rumah-rumah di bawah bukit gunung ya, ngeri-ngeri sedap kalau misalkan apa ya, ya ada gempa bencana ya, longsor atau apa gitu, gunungnya meletus. Ini rumahnya, tapi airnya surut. Ini harusnya adanya air, tahun-tahun kemarin saya lihat ini air ngalir di sini. Kenapa ini nggak ada sekarang? Ini masuk gang belakang rumahnya ya. Ini cuma masuk satu mobil doang. Ada juga di Jepang ya, jalannya cuma satu mobil ya. Jarang-jarang saya lihat. Tapi yang nongkrongnya mobilnya bagus-bagus, walaupun depannya selokan juga sih. Ya, biar cepat sampai, saya menyusuri jalan sempit ini. Ini belakang rumah orang-orang Jepang ya. Belakang rumahnya, tapi rapih juga sih belakang rumahnya juga, nggak berantakan ya. Oke, kita review toiletnya ya. Toilet di bawah kastil, di bawah gunung kastil Gifu ya. Ini buat buat laki-laki, dan itu sebelah sana buat perempuan. Kita cek kebersihannya. Tempat umum. Oh, ini tempat umum ya. Toilet umum gratis, coy. Buat kencingnya. Otomatis sama pakai sampah, ada 3. Nah, ini toiletnya, toilet duduk, tisu ada, nggak usah takut guys yang kesini. Ada 2 ya, oh 1, cuma 1 guys. Oke guys, coba naik. Naik gondola guys. Capek jalan kaki. Jadi gini guys, saya itu naik gondola bukan manja. Kenapa? Karena nggak keburu kalau jalan kaki. Ini jalan kaki aliran sini ya, membutuhkan waktu 1,5 jam hingga 2 jam ya, kalau santai ya. Ya jadi kita nggak bisa, harus nge-review langsung. Keburu tutup. Nah, kalau udah keburu tutup saya udah nggak bisa. Makanya saya lebih cepat naik pakai gondola, pulang jalan kaki bisa. Oke. Okay. Kita lanjut ke atas. Oh ya teman-teman, kalau misalkan kesini tuh nggak usah takut kelaparan ya. Kalau emang nggak bawa makanan dari bawah, di sini ada apa ya, warung-warung buat makan. Jadi di atas gunung itu ada warung-warung buat makan. Kalau mau beli minuman apa gitu bisa, banyak kok, minuman dingin atau apa gitu. Terus mau ke toilet juga ada toiletnya, kita lihat toilet di sini seperti apa, toilet umumnya ya, ngantri kayaknya. Ini pintu utama dari kastil Gifu. Kayu, masih kayu. Nah, kayu guys. Ini kayu juga. Mungkin sering ganti dong kalau begini ya, karena ini kayu semua. Oh. Ya. Ini konstruksi kayu semua ya. Kayaknya harus sering ganti kalau gitu dong. Duh, kita lanjut jalan. Jadi gandola itu kalau satu balik guys 650 yen ya, 630 yen. Berarti kalau kurs ke rupiah sekitar 75.000 ya, sekitar itulah 75.000 80.000 ya sebalik. Kalau bolak-balik 1.100 kalau nggak salah tadi itu ya. Karena saya ngambil trek hari ini buat sebalik aja, pulangnya saya naik gunung ya. Gitu, kalau pulangnya naik gunung nggak ada masalah. Kita udah ada di hampir di apa, di dagunya gunung ya. Capek gile, kita harus segera naik ke atas. Saya udah nggak sabar pengen ngurus sampai ke kastil Gifu. Oh ya guys, saya lupa, untuk kalian ya yang kesini ke menuju ke Gifu kastil ini, kalau saya kan tadi putar jalan sendiri ya, jadi nggak pakai taksi, nggak pakai bis, nggak pakai kereta. Jadi tadi saya pakai sepeda putar sengaja karena saya mau kita mau ngevlog, karena saya menuju sungai Nagara. Jadi kalau buat teman-teman mau kesini itu bisa langsung naik taksi di ZR, Gifu ZR. Nah itu naik taksi kesini 1.600 yen sampai kesini, udah tuh sampai. Terus bisa juga kalau misalkan kamu naik Meitetsu ya, kalian naik Meitetsu Kalau Meitetsu Land itu terdekat dengan taksi juga. Jadi ya antara kereta Meitetsu Land sama Gifu JR itu dia ada taksinya, ada bisnya juga kan untuk ke sini. Kalau naik bis lebih murah 250 yen sampai ke Gifu Kastil, ke kaki bukitnya ya. Jadi tinggal jalan kaki atau enggak tinggal naik gondola gitu. Saya lupa tadi. Kalau misalkan naik Meitetsu Land, di luar Meitetsu Land stasiun itu udah siap tuh ada taksi ya, kalau nggak salah 1.600 yen sampai ke lokasi sini, ke Gifu Kastil. Kalau kalian yang berkunjung dari luar negeri ke sini itu kan dari bandara Chubu ya, itu langsung naik aja kereta langsung Gifu. Jadi ada kereta langsung Gifu sampai ke Gifu Suteng. Jadi perhentian terakhir itu di Gifu Meitetsu. Nah, Chubu naiknya yang kereta Meitetsu, langsung itu keluar dari Meitetsu langsung naik taksi ke sini, ke Gifu Kastil 1.600 yen. Kalau untuk yang naik bis 250 yen, baik dari stasiun JR ataupun dari Meitetsu Land. Nah, gitu guys. Jadi saya lupa tadi ya, untuk sampai ke sini itu treknya pakai apa aja gitu. Jadi treknya itu bisa pakai kereta, cuman kereta tetap cuman sampai Gifu aja, nggak ada sampai ke sini. Tetap harus disambung dengan bis, kalau enggak taksi. Itu aja guys, oke? Ya guys, kita masih mau naik lagi. Sekarang turun dulu, terus naik lagi ke bukit untuk sampai di kastil. Di sini suara-suara burung ya, burung gagak hitam menakutkan. Inilah suara burung gagak, namanya juga di hutan. Aduh, dan kaki saya linu nih naik. Nah, ginilah kalau orang yang jarang olahraga, itu kerasa pas waktunya kita naik gunung. Crash kita, badan kita kayak gimana ya, kaget ya. Biasa tidur santai, dan sekarang saya harus jalan kaki. Ini dikasih enak dulu, ini kita dikasih turun dulu terus naik ke atas, udah pakai gondola masih jalan kaki juga ya. Olahraga sedikit lah, jangan tidur terus, badan kurang gerak karena memang saya libur agak panjang, 10 hari ya, cuman mager aja ya, males gerak di rumah, itu malah jelek nah kesehatan ya. Kalau begini kan kita bisa mau nggak mau lah kita jalan kaki santai gitu kan, nggak harus diem terus di rumah ngurung diri. Dan di sini masih banyak tuh, udah ini yang turun dari kastil ini orang pada jalan. Mereka juga sama mungkin libur kerja ya. Asik jauh. Kuat, semangat terus, semangat biar cepat sampai. Rugi udah jalan, bayar jalan kaki lagi, rugi dong. Jadi gitu guys, saya ini udah ada di bawah bukitnya nih, bebatuan, atasnya kastil Gifu itu. Wow, harus muter lagi jalan lagi. dekat kastil pun ada ya. Ini toiletnya. Ini yang buat perempuan. Di bawah kastil buat teman-teman yang mau kesini. Mules-mules nggak usah takut ya. Ini buat perempuan ada. Ladies. Dan ini woman room. Ini kerannya kok airnya terus turun ya? Apakah emang? Oh jadi itu airnya kerannya sengaja. Kecil keluar ada ya. Airnya ada aja buat cuci muka. Jenisnya begini wes awalnya. Wah lucu ya, keren. Dan ini wastafelnya jalan nggak? Oke. Ini buat kencing ada. Ini toilet ada airnya. Oke, ada itu ada. Oke, ada ya. Gratis coy, gratis, bersih, steril, jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir ya yang kesini. Saya udah masuk ke dalam tapi nggak antri ya. Sekarang mah di sini mah nggak antri, nggak kayak di Inuyama. Tetap pakai sanitizer, pembersih tangan, protokol kesehatan. Santai bro, tungguin dulu. Gifu ya? Gifu desu ka? Hai, Gifu. Hai. Gifu. Ini ada bango. Bango? Hai. Matemasu. はい、大丈夫です。はい、200円。じゃあこちらね、ステッカー。ありがとうございます。一応チケットですね。ありがとうございます。Ah. Jadi gini guys, sekarang ini kan COVID ya, jadi prosesnya lebih apa ya, lebih ringkih gitu, nggak kayak dulu masuk terus nyimpen nama, nomor telepon, alamat kita tinggal, ribet lah. Oke guys, kita naik dulu ke atas lantai 4 ya, nanti turun baru ke sini. Kalau ini bangunan yang sudah baru ya, renovasi semuanya, bawahnya granit ya dan marmer. Kita naik dulu ke atas. Raja itu seperti itu dulu ya. Wah, dengan ciri khas pedangnya ya. Ini replika yang ini tuh. Nah. Kita lihat sembara-sembara yang aslinya ya. Ah, ini stempel kerajaan. Masih ada ya. Ah. Dan ini baju kerajaan ya. Oh. Baju perang. Samurainya masih ada ya. Oh. Samurai masih ada. Ini asli ya. Buat perang. Wow, asli ya, seperti plastik, bahan metal ya, ini bahan logam. Kita kesini ada apa? Sekarang itu udah beda ya. Ini peta sama. Dan ini samurai dulu ya, yang masih ada. Nggak boleh loh moto-moto. Nakal. Naik ke atas. Lihat Gifu dari ketinggian. Guys, ya ada penduduknya. Itu adalah atap-atap rumah. Itu padat ya penduduknya. Di bawah ini adalah rumah semua. Itu rumah semua ya di bawah ini. Pegunungannya sedikit. Nah, kita lihat dari depan sebelah sini. Nah guys, jadi ini itu turun-temurun udah ribuan tahun ya. Jadi kalau misalkan di sini itu ada acara pertunjukan ukai namanya. Ukai ini adalah pertunjukan penangkapan ikan malam hari. Nah, tapi dengan burung seperti bebek burungnya ya. Ya lupa nama burungnya. Nah, setiap bulan Mei ini ada biasanya acara kayak gini. Tapi sekarang karena pandemi Covid ya, nggak ada acara ini untuk tahun ini. Jadi bebeknya tidak nangkepin ikan. Ya, jadi nelayan-nelayan di sini pada pinter. Jadi memang warisan dari generasi ke generasi sejak ribuan tahun ya begini. Ada pertunjukan. Jadi pertunjukan itu bisa mendatangkan turis wisata baik lokal maupun asing ya. Seperti itu. Dan ini adalah baju yang ditinggalkan, kimono asli, kimono ya, King of Jepang. Ini adalah kimono sejak zaman dahulu ya, yang masih dijaga. Tapi lebih kuat busana yang ditinggalkannya warisan dari Nabi Muhammad SAW lebih lama, yang ada di Probolinggo itu di Jawa Timur, di museumnya itu bajunya lebih lama ya, usianya. Ini sih nggak begitu lama, tapi dan ini ya modern style pada Nobunaga. Jadi patung emas Oda Nobunaga ya, seperti ini replikanya. Nah, karakter Oda Nobunaga itu seperti ini, berbahan emas, entah emas asli atau emas joko ataupun cuma lapisan doang emasnya, nggak tahu nih. Kalau asli emas bisa dicuri kok. Nah, apa ya? Oh, buat tunggangan kudanya dulu ya ini ya. Ini tuh buat tunggangan kudanya. Saddle. Ya. Paham. Misalnya peta-peta, semua peta. Oke, kita pulang aja. Saya kecewa guys, sumpah. Jadi tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu saya kesini, itu banyak banget peninggalan yang saya bisa lihat, seperti samurai, bintang 3, bekas peninggalan-peninggalan zaman jayanya ninja ya. Nah, sekarang itu dibawa ke Kyoto Castle. Jadi di sana ada museum khusus, museum bekas peninggalan zaman kerajaan. Mungkin karena itu sebuah apa ya, peninggalannya sangat berharga ya buat pemerintahan Jepang, makanya diamankan, takut terusak. Seperti itu mungkin. Mungkin next saya bikin video, saya ngejar pengen lihat ke museumnya. Museum yang memamerkan alat-alat asli sejak zaman dulu ya, baik itu samurai-samurai Jepang ataupun senjata-senjata dari sang ninja dari kekaisaran zamannya Shingaku, zamannya Edo, Shogun. Oke, kita lanjut dan kita keluar. Pokoknya kecewa, kita keluar aja sekarang. Dan buat teman-teman yang kesini jangan takut nggak ada jaringan ya, walaupun di atas gunung nggak ada signal, ada ya. Itu untuk server signalnya di sana. Ya, dan listrik pun sampai ke sini kok. Ini kabel listrik ini dari bawah. Kabel listriknya dari bawah ditarik ke atas, jadi ke gunung itu tetap ada listrik ya. Bisa ngecas kok di sini. Nah, ini adalah penampakan dari depan, guys. Oke, jadi guys, saya ada di depan kastil. Kastil Gifu. Oke. Kalau dari tampak depannya keren. Kita lihat ya. Oke. Ini dari depannya. Wow, keren. Jadi gini, kalau malam itu ini tuh nyala ya, terang ya, terang. Karena kenapa? Karena ada lampu tembak loh. Nah, ini dua lampu tembak. Lampu ini menembak ke atap kastil itu. Jadi yang gambar ikan koi di atas atap kastil itu tuh kelihatan kuningnya. Kalau malam hari itu kuning kelihatan. Tuh ya kan, atap paling atapnya itu, atap yang paling tingginya itu di lantai ya, di keempat ya, menara keempatnya ikan itu tuh kan emas ya, lapisan emas, jadi ditembak dengan lampu ini. Wow, keren, mengkilau kalau malam hari. Lampu tembaknya dua gede. Oke guys, karena ini sudah jam 4 lewat 15 menit ya, mungkin saatnya saya harus pulang. Saya tutup acara karena kastil di belakang saya ini ternyata untuk 2 tahun yang lalu itu komplit ya, semua dipamerkan di sini. Namun sekarang itu peninggalan-peninggalan seperti pusaka pedang samurai dan senjata bintang dari peninggalan-peninggalan zaman ninja itu sudah dialihkan ke Kyoto Museum. Jadi mungkin itu barang berharga yang mungkin untuk negara sih takut hilang ya. Ya, dari sisi perawatannya. Jadi saya kecewa. Oke. Oke guys, tetap stay di channel saya. Kalau misalkan kalian suka, silahkan like, subscribe. Kalau misalkan ada pertanyaan, tinggalkan pesan di kolom komentar.